Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, masya Allah. Kurang doakan ya Ustaz Firdaus kirang sehat sebenarnya Bu, sami yang pribados. Enjing pribados di pisang sambo malam apa besok malam Minggu ya? Senin. Di pisang sambo. Malam Minggu aja nanya. Ayo malam Minggu. Enjing malam Senin berarti. Malam enjing di pisang sambo malam Senin. Malam Salasana di Mora Gembong, malam Rebona di Mora Ciparage terus putar. Kan mudah-mudahan detik balik itu nyebut doakan Abah Habib sing sehat, doakan Ustaz Firdaus sing sehat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, balik ikhlas karena Allah ngajakkan ibu-ibu saya enak, ajak ke jalan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, nusa-nusa ini dimuliakan ke Allah. Tadi kalau Ustaz Firdaus Nus kenapa Ustaz Firdaus tajam Bu? Kenapa tajam? Kira-kira bujang apa muda? Kira-kira Ustaz Firdaus kita tiklot. Nyam tiklot Bu. Letik oge kol. Berarti kalau dia bojona, apa ya bojona? Putrana tiru bojona hi? Tadi hari was, tapi doa itu naon elmona cenak gitu. Kayak nyandung cenak tapi gampang. Tapi cek usahabat, eh bojona beribadah abdi macam alhamdulillah, tapi lah rido. Umar rido nanti? Rido. Mama, ah, mau kawin lagi ya? Boleh, nggak apa-apa. Mangga, alhamdulillah. Kan budak bawa kabin saja. Bentar aja, bentar itu. Alhamdulillah. Berarti terido nya ulah ka nyandung ah kan bisa adil mah repotnya Bu, hijiwenya Bu. Hijiwe ka Allah ka mah asul surga anu daek teu jandung mah kan kada Bu. Ah, kenai, kenai. Mau ngejandung ya, Bu? Mudah-mudahan. Kenai, tikan ini, tikan ini, aduh, tak ketrok itu sudah. Anu penting saling setia. Amin, ya Rabbal. Anu penting syaratnya tadi. Mudah-mudahan. Timur api. Ular reka undangan, Pak Alus, Alus, Narik, Kasalaki. Masya Allah, Allah. Nyar kemarin merangsang, ayah salah kayak kita waktu dangdan itu. Kalau kurang dangdan, kurang rapi, kawin deh ini yang ada di Sajen. Entah mudah-mudahan ti ayah nama gambar yang rapi, keluar dari kaunangan wae. Kadang-kadang salah kayak balik di mana-mana SMS. Mama, akhir jalan. Singgitengnya. Kalau guru nama singgiteng, wae gak segambar buru-buru. Ayo terbikai, ayo imam mah dibuka kunci mah masalah kita terbikai mah teh berenang karakwe sore pakai kutang ngumpul ya Allah ya kali ditempo etak kele jika ngerek ayam hidung dua dan jadi kerok-kerok nah setiap salah kita siapa ayo kita tadi bisa tepuk tersinggit dan terhidup ke dua ayo di ambuan bu kena masya Allah kau ya batur maku minyak rambut di balur maku hari ini maku jalan terak kurut na goreng lunduk hari kemah tengah bapak itu lalu ditempok anak kutang masya Allah eta kutang ngecetian wungkul kancingnya tukang ngeduang mesti ngasih hiji-hiji malas agak kami tak kuberkahi yang maulid Kanjeng Rasul sing bisa hormat kasalaki. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Abang Bibrek nanya, ayo kepala rumah tangga lalaki apa awewe? Sing barang lalaki apa awewe? Lalaki. Hari awewe pas kertas bodas ditulis barangnya barang ditulis hidupnya hidup jual benar dunia awewe sana lah akhirat
bapa kena anda. Anu kedua sal kangjeng rasul yang mau habis salah bersur kena Allah Subhanahu Wa Taala lamun tertobat. Ari tobat mah Gusti Allah lautan hampura. Anu kadua sebab kamar anu sok minum air, anu sok minum air, kayaan mabok bisa berzina, kayaan mabok bisa berbuat kriminal, kayaan mabok di mana terakhir maka diharamkan kudu bila orang kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi yang alhamdulillah bapak kepala desa bunga luar biasa Abah Habib ningali di mana kota Surabaya eta minuman 12 truk digeleng ke mesin geleng alhamdulillah alhamdulillah orang jaga keluarga orang tina minuman mau diharamkan kudu bila orang kangjeng Nabi besar Muhammad ayo orang mamua kudu mabok maunya mua kan orang jaga keluarga orang beli barus pinga luar biasa kalura numana di kota Banten di kota Surabaya ambil 12 truk minuman digeleng dihancur ke mesin geleng alhamdulillah. Alhamdulillah hebat tuh mama rendah, hebat tuh mama rendah, kurang bareng hebat tuh mama rendah, hebat hebat nama mah ngan kurang hebat, hebat hebat ngan kurang hebat tuh mana Abah Habib, anu hebat ku berkah sholawat, ku berkah maulid, minta ke pemerintah pusat tutup pabrik-pabriknya karena hebat betul, dianjurkan 12 truk di muharib keluar ke pabriknya 20 truk betul. Dihancurkan 20 truk, tiba-tiba keluar 50 truk. Minta ke berkah maulid, minta ke pemerintah besar. Pucuk, tiba-tiba karak hebat. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Orang mah mungkin. Tapi, ya zaman begibah dia, ya zaman akhir. Masya Allah. Zaman begibah dia, begi rusak. Takin anak-anak orang, cucu-cucu orang-orang jaga. Orang didik di ayana kene supaya naon bisa rela-rela kangjeng Nabi besar Muhammad. Tapi di alam dunia antara ada gimana? Di alam dunia terdaik hadir tolak ilmu, terdaik sholat, terdaik utuhkan perintah para alim ulama. Keluar di jero kubur tenda ada jero peti. Hiji jalma anu hidungna luar biasa. Lamun areng hideung teu teu. 70.000 kos areng hideung teu diga kumaha 70.000. Lamun aya bangke anjing di alam dunya saminggu bau teu teu. 70.000 bau bangke anjing kaluar tina teu jero peti eta makhluk. Bari pinuh kudana. Bauna luar biasa. Nyamperkeun ka urang di jero kubur, urang teu keuleuh jeung sieun jeung bau teu kuat da jerit. Saya teh hei, anu bau gak datang ada kita. Dijawab kue tak malu. Cek tak malu, leca hot anak malu. Kau tahu siapa? Kau nanti amal mana waktu hidup di alam dunia. Nutara dek ibadah, nutara dek sholat, nutara dek untuk kejejak langkah kangjeng Nabi besar Muhammad. Anu teruskan ke para awliya, para ulama. Tanya kurang tugaskan ke Allah yang bisa mana. Di jero kubur. Tapi kalam dunia dihancurkan ke Allah subhanahu wa subhanahu wa amin. Dan mudah-mudahan ya Allah mengukuran nasi jadja kene urang nasi kene hirup kemah urang TKB bakal mau sana memau tebak agar ringan ibu anu ginjalna para anu kuat lerupa-rupa anu ngasadak perkwaya itu disaki itu disana berpaham bakal kalaman kebeda. Membang orang jaga kene orang sehatin hayu tiap-tiap pengajian kersana ketua DKM Ustaz Abdul Aziz saya kemingguan hayu orang pinuha orang bersatu insya Allah wahadirna orang ngarimna orang bersatu tempat tolak ilmu bakal jadi saksi di penurut kandim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi amin ya Rabbal. Sahur kanjeng Rasul salah setunggat harallah tahul jannah. Dilurupa jalma muhabi salah bersurga na Allah subhanahu wa ta'ala. Bora-bora asur surga. Pungambel nage muhabu. Anu kahiji. Barang tepi di karawang jauh copet di jamat ku copet cerik muhabu. Cerik muhabu.
Mariga kerungan daerah sepanjang jalan. Datang ka imah curik, tatangga ngelu curik, dulur milu curik, ngariung caruri kabe. Lagi tongkorong 500 gar. Coba Pak Habib nanya, Kausat Pauzi di dia. Ayah dan ibu-ibu datang ka Ustaz Pauzi bari gegerungan cerik. Gegerungan cerik ke Ustaz Pauzi. Kunaon teh kunaon ibu? Cerik mana eueuh-eueuhan mawi Pak Ustaz. Abdi teh lagi waktu salat sawaktu ka Allah. Ayah can. Berarti masih berat kan adun? Iya. Mun bisa mah berat ka akhirat salit ya Bu. Sabab kabeh jalma nu berwujud manusia bakal uwi di hadapan Allah. Tadi saur Ustaz Firdaus Abah Habib bakal ma, ibu-ibu bakal ma, Ustaz Firdaus bakal, pertokol tadi bakal ma, kabeh bakal ma, bakal ngasaan di jero kubur, subhanallah, tabarakallah. Aina orang kerja kerja sehat, rarasaan teh tidak mau ngasaan kubur bu. Padahal kabeh orang bakal maut, bakal ngasaan kubur bu, subhanallah. Kayak di dalam kubur makanya sundukul amal. Sundukul amal tergantung amal perbuatan waktu orang hidup di alam dunia. Di alam dunia nah, orang sok daik ibadah. Daik alam dunia nah, orang daik tawasul alam dunia, daik tolak ilmu. Di alam dunia orang daik hadir karena maulid, resep ke ulama, ke para kiai. Bakal keluar tina etak jauh beri sundukul amal, hiji peti. Lamun lalaki kaluar hingga pamugatan cahaya na luar biasa. Anu kerpuek di jero kubur kerpuek luar biasa bu. Belai kecaan. Kaluar eta jalman yang purpur. Ditanya ke urang di jero kubur man anta. Hei saha aja nu kasep luar biasa bari cahaya na luar biasa. Burung na luar biasa, sengit na luar biasa. Dijawab ku eta makhluk. Jika kita makhluk raja hob anak malukum. Tamsian panpurin teh amal mana waktu hidup di alam dun. Nusam daik ibadah, daik sholat, daik tolak ilmu. Ya, ibu punya hukur kasalaki sarwan jengi mujar aswat bu. Ibu yang kamar kamu teh. Kaya yang nyamajar aswat. Baru resep pak bu, atau yang nyamajar aswat. Di imam bu kajar aswat. Bukan salaki. Kau masih akhirnya ada hidung mah. Kau hadiah aswa. Lalu nah, kalau kamu mau. Salah pikir dia kena kuasi, deketan gue itu. Terus dia, mana? Paling cek salah pikir, au bikinlah ini sebuah. Gimana yang gimana? Kalau Pak Abang, hajar aswa cek Abah Habib, oke. Cek Abah Habib, hajar as. Hari nyung parbut yang nyung ajar aswad di imam bukan ajar aswad kurang dihormati kurang ganjaran anak dan mudah-mudahan tu berkaya maulid kurang sing bisa nyandak akhlak akhlak daripada putri nak kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ibu kamu cara capek malam itu kamu capek teras-terasan. Minggu kemarin di Tasik beribadah. Terus terakhir malam Sabtu na beribadah di Garut. Di Garut kurang lebih 5 jam pamungkuk cikelet cilau teren. Subhanallah tabarakallah. Tapi alhamdulillah doakan sing banyak umur sehat walafiat amin. Mudah-mudahan amalan beribadah itu saya langsung jadi saksi kirban kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ibu kasih terus terus mereka jam berapa tuh jam 9 ibu hari orang Islam lain sakilopan dan tiruan Islam hari orang Islam lain bu hebat umat kambing Rasul pro dunia apa pro akhirat berapa dua nama. Lamun dipilih di antara dua rekro dunia rekro akhirat bu jawab hemat umat kanjeng Rasul mengaku nah kenyataan nama bohong
coba ibu tong gede-gede lah, bukan korong 500 gram eta hujan juga dibahayakan jalannya terus kenwai yang hujan ngayang memakir kasar barang kondang dan usah kedawus protek parem lampu parem oek merenya diteruskan ayo makin wae kuat ayo ngapung-ngapung kasalah telila ayah merasa perapat yang berai burung dari barang ditebok wabah di ospok eta pun bojo ibu menitikah cara pulang mulai bodas dan cek orang tengah kenoai ah mari kita dek kenoai dan mah yang ngabungahkan kasalah tadi ya kita nong mengatakan di deketan abis bungahnya nes deket dicium bapak abis pipi nanti barang dicium amis amis asa kakaran ayo iya nyium ayo pedat amis iya apa zaman online berabela-bela aku amis-amis teri coba sabulah di nong nangat kakak sabulah di amis keneh woy cek nah hati ya pedat nong tidak amis-amis orang tengah ulang woy di uka korsi ayo cek pun mojok kakak aku naung nah ulang akhir naung cek keristirahat woy pada kermikiran ya pedat amis-amis teri beres gitu ibu boron di Karawang malum panas boron kesangan manehanan teh kesangan kareta ku manehanan meron langsung mubruk kabah habib ya Allah kakak ampura kusti di ampura emang ku naon ampura kusti bani bahaya kamu ngakir kasar laki emang ku naon benda poe kaisukan teh benda emang naon susu bubuk adu murah nah habib pantesan baniku hormat kasalat ibu apa kita kasalaki pada teh manis apa pada ngopi jika mabit yang mandi lah kecai hanut langsung cepret panglahar kecai hanut sakuat abah habib calik na korsi kakak tos beres sabun handuk cai di kamar mandi mana abah dimasuk ke kamar mandi langsung imak beres imak mudah-mudahan yang ilmu yang ibu amin beres imak kakak keluar di kamar mandi hari barang keluar ibu ayo sukan teh pun bojo teh mangkat kemana nungguan ya kena lawan patok kamar mandi ya. Balik lo baru minta kerawang dulu. Kita oh ya Allah nek, wio satu satu alim bayunan kita asta kakak. Ayo kakak jadi mangga mangga di bedok berarti kamar mandi. Kita enggak jangan pakai jalan aja kita. Balik gua yang menang ganjalan di calok. Asup dibawa ke tengah imah. Dugi itu ke tengah imah kakak. Iya acupna, iya si inyang lah tuh. Masya Allah, tabarakallah. Kakak, bari ngopi apa teh manis? Cek Abah Habib, ayang memen. Susu ulah ngeres pandang aku nak teh susu. Kakak mangga ieu teh susu. Beres susu. Ngadeketan ka Abah Habib. Kakak capek, ah sedengi karena ieu uih naos. Pilih pade untuk 17 tahun ke atas ya babit ngomong depan eranya bari meleng orang itu arek arek eta pun bodoh dangdang langsung ulah rek ka undangan ka tempat hajat paus alus bak gini eta dangdang nah hari ini harapan salaki malam Jumat gusti aduh eta pun bojo langsung dangdang ya jam 4 subuh ibu
Duang anu teu damang sing diangkat panyawatna ku Allah, amin. Anu kurang sehat disehatkeun ku Allah, amin. Anu tadina urang kurang resep kana ibadah ku berkah ieu maulid mugi ya Allah sing kamarsep, amin ya rabbal. Anu boga hutang sing kabayar, tertarik pada bahaninnya hutang. Kamu anu hutangna make laya hutang naon? Bang Emok naon? Mudah-mudahan sing dibareskeun ku Allah, amin. Ya rabbal. Samene pribados awet salam. Urang maca doa saalit ya. Al-Fatihah habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul lasin wa marasin alaihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hajjal Fatiha wa bi syurul Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa mudijitil Fatiha. Allahumma hajjal baina salamatan fi din ya Allah wa afiyatil jasad wa barakah fil ilmin wa tawbla qabdal maut wa maghfirah ba'dal maut wa hawil alina ya Allah fi syirikatil maut waja'atu minan nar wal abnil hisab. Rabbana takabbal minna innaka tatawwabur rahim. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Musa kita diberi pada waktu yang dari salih mudah-mudahan si manfaat, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangintan terkadang itu sakit lagi kanyang-kanyang ke sebuah cahaya nadrem. Namun cahaya nadrem dia siang cahaya bespino. Ayo dia siang ke mana cahaya nadrem. Tapi biar salihnya nomor 5 simpen ibu langsung dipergunakan, dimanfaatkan cara yang para mubalik insya Allah bakal jadi saksi di bawah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Sekali doa terimbaran khusus kanggo para panitia maulid Nabi besar Muhammad anu kain pakin harta na tanaga na kanggo tabin kanjeng rasul insya Allah para malaikat nyatakan disetorkan ke kanjeng Nabi besar Muhammad insya Allah rek nu saeutik, rek nu loba, nu gede, nu leutik kabeh bakal itu malaikat wa kali wa saeutik oke anu mangiring takdir kana maulidna kanjeng Nabi besar Muhammad insya Allah tabarakallah terutama para panitia mudah-mudahan kanggo taun payun panjang umur. Orang sing bisa luwih tikil, amin ya rabban. Luwih gede, luwih rami, alhamdulillah. Alina, alhamdulillah. Orang bersyukur ke pemerintah, alhamdulillah. Anu mana? Alina, alhamdulillah. Rada bebas, rada bebas. Peribados di mana mana, alhamdulillah mansur. Alhamdulillah bebasnya, alhamdulillah. Bahkan tadi ya, sambutan di wakil kepala desa. Saurna kos nol, ai nol berarti kos kos endoknya bu, endok digoreng rawas insya Allah mudah-mudahan berarti insya Allah apa ini berapa karawas, amin ya rabbal alamin. Sudah doakan corona mudah-mudahan sih paling kalau sampai akhirnya, amin ya rabbal supaya orang alhamdulillah orang bisa bersatu di karena maulid bisa bersatu di orang ibadah. Rutukkan jejak langkah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Sekali doa diberi pada sin alus tak duit tambah di bedak tak yang meli kutangna tak yang meli jalanana tak yang meli cengkol tahu cengkol lamun kita hebat malu itulah yang dudang-dangang sengit ayo kumang malikan kita boga duit disimpan weh nakwas kaki nakopea diselapkan dimana weh betul bu
Ari alun nak kertas bodas tergantung ari di salaki. Salaki balik di mana-mana tinggalikan tim Rasul. Kangjeng Rasul balik di mana-mana ulukkan salam. Assalamualaikum. Kangjeng Rasul. Pandi jawab ku bojo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh langsung cium tangan. Ai salaki urang sok kitu tah. Teu kumare kenalna teu kumare kenalna. Balik di mana-mana salaki tajong katong. Kayu asat ya. Cek majikan teh dulu lu kusia di dapur tuh. Ari kumaha bener mah tuh. Sabab salaki itu bisa ngadu bisa kumaha akhlak-akhlak Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tingali Kanjeng Rasul. Eta Kanjeng Rasul lamun awe-awe salam we ka bumina. Assalamualaikum. Tayang nemalan. Kadua kali assalamualaikum begitu Kanjeng Rasul. Katilu kali assalamualaikum tu begitu. Bisa laki orang kemana? Bisa laki orang kemana bu? Assalamualaikum. Terhudang kena kau bu kita ni. Assalamualaikum. Katilu kali kan molor banyak di sore ini tu. Karena cuma bermainnya. Tak terutama salaki yang kudu ngadi bisa kuma ahlak-ahlak Kanjeng Nabi besar Muhammad. Nah, mudah-mudahan ku berkah Maulid Nabi, ku berkah ta'lim karena Maulid nah Kanjeng Nabi besar Muhammad. Mugi ya Allah urang ibu-ibu sing bisa nyanak akhlak-akhlak Siti Fatimah, amin. Karo ge sing bisa nyanak akhlak-akhlak Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya. Bejaan ilmu nantau. Elmona bejaan, ibu Cici mulai ngomong. Rek nanya ke lalaki. Coba lalaki, ibu majikan orang sok taat arah ke salaki. Arah, kenapa buah itu? Pemajikan orang sok taat arah ke salaki. Arah. Elmona yang asuh syurga ibu taat ke carol. Kamu dah pun aku berkah ya Maulid. Orang sih bisa taat. Kasalaki amin ya Rabbal. Amin. Abah Habib. Duda ibu ya teh. Di dia duda. Bojona tilu. Pupus hiji. Mudah-mudahan acana pupus di lebet kuburna semena rahmat ke Allahnya. Amin. Sabab to'at kasalaki. Tadi nama ku Abah Habib mau diomong dengan mudah-mudahan mesti jadi ilmunya. Rek dia obrol pasti jadi ilmu kayak ibu-ibu sadayana. Padahal mah rahasia apa? Ngarana nong. Beda rara jenong sok sebut nongnya gitu. Eta mun abah balik di mana-mana bu. Masya Allah. Asa abah habis balik di mana-mana jam tiru penting ke. Rek jam opat subuh subuh. Tok tok tok. Assalamualaikum. Langsung kalau boleh jual. Waalaikumsalam ya Allah, kakak masya Allah damang balik dia. Udang sari, kakak damang. Cium tangan. Oh sok, asal lagi cium tangan. Ketahun sekali kali. Kacaki balik enak, kusabab taratun. Ayo lebaran, salaki balik. Di masjid. Kan? Mewi, aturannya kesana. Tu sabar taratum, sah berkah maulid orang tu maman, tu manan solat, beres solat cium tangan, dongkap cium tangan, bade. Insya Allah beres teh Abah Habib cium tangan dibawa ke tengah bumi. Ia mau orang yang tak kebodoh prima dosa sehingga dia ilmu mudah-mudahan. Berkah maulid orang tidak ada tolak ilmu, amin ya Rabbah. Amin ya Rabbah. Tina itu kartu kasih Allah. Tina curuk naya tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasul. Jari Kanjeng Nabi Adam. Saur Kanjeng Nabi Adam Sunan Tekurin Abu Bashar. Anu pertama diciptakan Allah.
tapi lawi ayat pertama diciptakan nurna Kanjeng Nabi besar Muhammad. Jadi jelas Kanjeng Nabi Adam didamal ku Allah nyandak dengan nurna Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tuh ieu kemuliaan Kanjeng Rasul. Tingali Gusti Allah nyalukan ke Nabi Adam, ya Adam, ya Musa, ya Yahya, ya Isa, ya Daud, karena itu sempat. Tapi Kanjeng Rasul tersebut karena kudul dan Gusti Allah. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, tersebut karena ia kudul dan Gusti Allah. Pas orang buka anak genting cemong, hinten bari lehoan. Kasep raja, banyak pun nang di kata ibu, banyak pun itu kayak Gusti Allah kuda dan nakat yang rasul tersebutkan namanya kuda dan nak mudah-mudahan ya Allah tina ya uri yang uri kurang kaya kental tim kaman tanamu ya Allah sing kalau berkenan ahabanika nama ihfir jannah amin ya rabbal amin ya rabbal bu. Salibnya orang nyereskan yang bukan ibu-ibu, masya Allah, alhamdulillah. Ababib senang ngali ibu-ibu bersyukur, alhamdulillah. Bahkan tadi Ustaz Abdul Aziz nyarias, kita ya majlis mohon ya majlis kenapa? Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu ekar mingguan nanti, masya Allah menikwatu asuh jadi diri. Betul bu. Muka pasar, muka dengkol kosongin, mati salib. Tak keberkahi maulid dia, kurang tingkat kentolak ilmu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Entah pas pamuket, cenah bahati. Hari pamuket kumah Ustaz. Hari pamuket Masya Allah. Kompak tika luar kuat. Nukap tugas di Allah. Tina curuk na'ya tulisan. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ceri Kanjeng Nabi Adam. Saur Kanjeng Nabi Adam sugante kuring Abu Bashar anu pertama diciptakan ku Allah. Tapi lawi ayat pertama diciptakan nurna Kanjeng Nabi besar Muhammad. Jadi jelas Kanjeng Nabi Adam didamal ku Allah nyandak dengan nurna Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tuh ieu kemuliaan Kanjeng Rasul. Tingali Gusti Allah nyalukan ke Nabi Adam, ya Adam, ya Musa, ya Yahya, ya Isa, ya Daud, karena itu sempat. Tapi Kanjeng Rasul tersebut karena kudul dan Gusti Allah. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, tersebut karena ia kudul dan Gusti Allah. Pas orang buka anak genting cemong, hinten bari lehoan. Kasep raja banyak pun nang di kata ibu banyak pun itu kayak Gusti Allah kuda dan nekat yang rasul tersebutkan namanya kuda dan nak mudah-mudahan ya Allah tina ya uri yang uri kurang kaya kental tim kaman tanamu ya Allah sing kalau berkenan ahabanika nama ihfir jannah amin ya rabbal amin ya rabbal bu. Salibnya orang nyereskan yang bukan ibu-ibu, masya Allah, alhamdulillah. Ababib senang ngali ibu-ibu bersyukur, alhamdulillah. Bahkan tadi Ustaz Abdul Aziz nyarias, kita ya majlis mohon ya majlis kenapa? Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu ekar mingguan nanti, masya Allah menikwatu asuh jadi diri. Betul bu. Muka pasar, muka dengkol kosongin, mati salib. Tak keberkahi maulid dia, kurang tingkat kentolak ilmu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Entah pas pamuket, cenah bahati. Hari pamuket kumah Ustaz. Hari pamuket Masya Allah. Kompak tika luar kuat. Kurang doa kembali ke tingkat syekh. Amin. Amin ya Rabbal. Peribadat mau panjang lebar langsung badannya harus kemuliaan Kanjeng Nabi besar Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Abu Habib kunaon ari Kangjeng Rasul make aya di maulidkeun aya Isra Mi'raj. Ari nabi-nabi nu sejen teu dinayakeun maulidna, teu dinayakeun Isra Mi'rajna. Apa teu mulia? Kabeh nabi nu diangkat ku Allah pasti mun sakur-sakur nabi diangkat ku Allah pasti mun ngan Kangjeng Rasul dibedakeun. Jeung nabi da dua sanes ieu kemuliaan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mana contohna kemuliaan Kangjeng Rasul? Tingali Kangjeng Rasul. Kangjeng Nabi Adam waktu diusurkeun ke alam dunia. Eta kabeh malaikat, ribuan malaikat, puluhan ribu malaikat sujud ke Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Dikasorban ka malaikat Nabi Adam ya para malaikat. Aya naon 3000 malaikat sujud ka kami. Dijawab ku para malaikat. Saur para malaikat nya Allah Adam. Sabab ditombong anyen aya tulisan nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas para malaikat sujud ka kami, ka kanjeng Nabi Adam ku sabab aya tulisan kalimah na tombong kanjeng Nabi Adam ada ini. Eta kanjeng Nabi Adam penasaran ya Rabbi ya Rabbana ya Allah. Hayang ningali ya Allah kalimah naon kumulia-mulia teh ya Allah tika ieu malaikat ribuan malaikat sujud ka kami tapi atas dasar kalimah ngetomong abdi ya Allah. Hayang ningali ya Allah dipindahkeun ku Allah kana tarangna kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Eta malaikat ribuan malaikat sujud ka kanjeng Nabi Adam. Tapi jangan ketinggali keneh wae. Nyuwun keneh ka Allah ya Rabbi, ya Rabbana hayang geura ningali tulisan naon ya Allah. Jika ieu malaikat ribuan malaikat sujud. Tiap ngaji di mana-mana ceramah di mana-mana kap supir beri baros pikiran ka amplop. Pikiran amplop teng diasup teng pikiran balak na jeung mobil. Jeungna asupkeun ka dieu. Betul. Teu butuh kana amplop. Lompetan ngejero. Lamun aya mubalig, aya kiai, para dai ngahargakeun hayang dibayar dos. Dos. Tinggali kata. Lamun aya dai mubalig, para ceramah hayang dibayar dos. Oh, sakanjeung Rasul tinggali dawana. Kartu kadieu teu dibayar ditipukan. Ari ayeuna mah Masya Allah. Dijemput disuguhan anggur disuguhan kopi kue nah amplopna tadi ga rewas sabah kurang kira amputen yang 10 juta imai padilah oh panitia tong dianggap berai ngan sabalikna barang lamun munang mubalik jadi bayar dos. Tarik itu, menang membalik jadi bayar dos. Kurang nantunya. Apa yang kata pokok kasetna bu? Hari nu mau balik pertama kaset. Harunya, masya Allah, yang terpenuhkan. Masya Allah, kasep ke ada ulang ngebohong baraka ke mulutnya. Lemon dibandingkan yang Abah Habib kasep mana? Ini alhamdulillah. Kasep Abah Habib cuma terkenalus. Hari Abah Habib mah kasepnya bojol natil. Kurang bareng bojol natil. Maniku kasep buat bojolnya ketilu para buat bojolnya sederhana. Usar-usar sopuan kasep ke? Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Anu manatina ye wa ngurang tiasa berjamaah. Bersilaturahmi berwajah musyafah. Dalam rangka ta'liman wa takliman lai maulid Nabi Muhammad. Mugi ya Allah.
Orang sana suka lebetkan mana ahbanakan nama Ibu Jana. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Langkung Bipayun. Anak berkodas dimuliakan mobil khusus ke kerasana ahli nafillah. Bapak dan Ustaz DKM. Kerasana Kiai Abdul Aziz. Terkagetan kesepuhan orang. Bapak Kiai Haji Abdul Fatah. Tegak kantun para alim ulama, aparatur pemerintah, dikawet lurahna, RT-na, duki. Kalau warna mudah-mudahan ya Allah dijadikan pemerintah-pemerintah anu lempeng ila jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabban. Tegak kantun para panitia Maulid Nabi anu mana panitia tiap dinten banting tulang lirian dana kamu maulid Kanjeng Rasul. Ya Allah kesana mapahna capena lisana kami jadi saksi di benar Kanjeng Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbah. Amin ya Rabbah. Sebenarnya peribadah harus terlalu panjang lebar. Terus cekap pembalik pertama nyereskan kemuliaan Kanjeng Nabi besar Muhammad. Peribadah terakhir arek panjang arek konot terjadi masar. Lo penting balik ke dia mawaan. Amal amplop amplop. Lo penting balik ke dia mawaan. Amal. Jadi lemun ayah mau balik para kiai ngaji itu ingat karena amplop. Padahal Habib, Abah Habib bersumpah demi Allah, demi Rasulullah.